Kepala Tim 3P Polres Metro Depok, AKP Winam Agus menuturkan, pihaknya sering menerima laporan warga mengenai maraknya tawuran di Jalan Arif Rahman Hakim. Atas laporan tersebut, Tim 3P sigap menanggapi keluhan masyarakat. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok berhasil menggagalkan aksi tawuran, dengan diamankannya 9 pemuda yang diduga akan tawuran, mereka mengaku bernama kelompok Warung Ibu atau Warbu. Kelompok ini juga mengakui telah sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain. Saat penggeledahan tim tidak menemukan senjata tajam dari ketiganya. Namun tim izin untuk memeriksa handphone mereka, kemudian ditemukan foto mereka membawa senjata tajam. Ada juga video aksi tawuran pada Sabtu 27 Mei lalu di Jalan Arif Rahman Hakim. Curiga kelompok ini menyimpan tajam. Tim meminta agar menyerahkannya. Namun mereka tidak mau mengaku. Sampai akhirnya tim berhasil mengetahui lokasi penyimpanan tajam. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.